testing mic 1-0 test. Hello test. Okay, sebelum benda ni start, ada yang DM aku hari tu ni cakap, Aziz, hamnya intro lu ni dah macam rap lah. Bagi salam hari tu dah macam tak dengar bagi salam tu jelas dah. So, terima kasih yang dah DM cakap aku so betulkan balik tu. Cerita mula balik. Hai semua, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel Aziz Mesej. Jadi video kali ni kita akan unboxing dan review. Kita akan review Tech Gear Sentinel. Okay, video kali ni disponsor oleh SS Technology. Yes guys, SS Technology. Kita dah kolaborasi dengan SS Technology dah 2-3 kali aku tak ingat. Tapi terima kasih SS Technology sebab sudi collaborate sekali dengan aku. Okay, ni brand Tech Gear. Apa boleh tengok situ. Nampak tak ada focus. Okay, nampak lah. Ni bahagian depan kotak. Ni bahagian tepi kotak. Ni pula bahagian belakang kotak. Okay, yang biasanya pasal Tech Gear ni, dia support Full HD 1080p. So, aku macam, uish, menarik. Dan satu lagi, harga dia tak sampai 100. Dia boh pada RM1 Malaysia. Kita tengok apa yang special dia offer kat kita. Okay, ni kabel untuk webcam ni. Okay, bagi aku panjang untuk webcam ni punya kabel dah cukup memadai. Okay, inilah rupanya. Tengok, cantik oh. Dia punya design pun cantik. Okay, dekat bahagian pun ni kalau hampa tengok, dia ada satu mount kita boleh letak. Kalau contohlah kalau hampa tak mau letak atas webcam pun, dia boleh mount untuk atas tripod. Okey, satu lagi features yang aku suka dekat Tech Gear ni sebabnya dia lah support HD. Lepas tu dekat bahagian kamera ni, depan ni bukan kamera lagi tau. Bahagian depan ni bukan kamera, dia satu lens cover untuk webcam ni. Lens cover ni kan setengah macam mostly aku tengok perempuan lah kan, selalu kita takut ada apa ni, kita takut ada hacker ke, takut ada orang yang nak godam kita laptop kan, dia nak tengok webcam kan. So pun tak risaulah, sebab bila hampa tak pakai pun just boleh tutup, ataupun tutup je setiap masa nak pakai baru kita buka. So jom kita cuba kualiti daripada webcam ni, macam mana hasil dia, adakah terbaik ataupun KO. So jom. Ok, kat sini apa boleh tengok kualiti, macam mana keadaan dan kualiti webcam Tech Gear ni. Apa tengok macam mana. Kalau bagi aku, ok ni aku beta lo ni, bilik aku satu je lampu yang ada kat situ. Ada satu lampu softbox kat belakang tu je. Lain-lain semua gelap. Tapi so far aku boleh cakap memang smooth. No problem. Dan okay, aku tambah satu lampu kat sini. Ini lampu fill light aku kat sini satu. So nak kata dia lag ke macam mana ke, video tu masih orang kata apa, jelas lagi bagi aku. No problem, masih lagi jelas orang cakap. Cuma kalau pasal noise ni memang tak boleh hilang. Aku tengok kat sini masih ada noise. So kalau kata yang macam tadi aku cakap features tu, kalau hampa tu tak mau buka kamera, hampa dah on kamera. Tapi hampa contohlah hampa tengah stream ke, hampa malas nak tutup kamera, hampa tak sempat nak mati touch. Contoh kalau hampa tak ada stream deck kan, hampa boleh terus macam ni saja tutup, settle lah. Itulah tu cara-cara baru yang aku dapat satu lah. Cumanya untuk webcam Tech Gear ni aku perasan dia agak sedikit wide. Kalau hampa tengok sampai ke hujung, sampai ke kamera aku pun dia nampak macam tu. So kalau hampa tengah stream macam ni lah keadaan dia nampak. So far bagi aku memang tak ada masalah apa lah. Kalau kata noise tu memang takkan nampak lah noise tu, sebab bila kita tengah stream kan, dia punya webcam dia kita akan lebih kecilkan. So noise tu akan kurang lah nampak noise tu. Dan warna untuk macam skin tone aku lah ni, aku tengok lah ni tak ada banyak perubahan sangat. So far memang aku cakap warna skin tone aku memang warna macam ni. Dinding aku, warna bilik aku memang macam ni. Tak ada macam dia auto correct ke, ada yang dia tambah ke, terkurang ke, dihilangkan saturation, dia kurangkan saturation ke, tak ada. Okay, dan ni pula ialah kualiti daripada microphone yang diberi oleh Tech Gear. So far aku boleh cakap apa, aku kena cakap kuat sikit dengan ada yang lebih tuna yang lebih tinggi. Dengan keadaan bilik aku yang lah ni, ada bunyi kipas, ada bunyi laptop aku, laptop gaming yang tengah on turbo ni, tengah on turbo fan. So memang apa kena macam satu benda yang memang bising gila, macam dekat kilang. Bagi aku nak kata kualiti dia memang 100% apa boleh cakap, memang bad lah, memang bad gila. Tapi urgent kalau kata apa ni tak ada mic sangat, bolehlah pakai apa ni mic daripada webcam ni. Tapi cuba elakkanlah daripada guna, kita beli satu microphone asing dan singkan sekali dengan kita punya OBS ataupun Google Classroom kita lah, tempat kita nak kelas online nanti. Okay guys, sampai situ je untuk video kali ni. Apa pendapat apa pasal webcam ni, adakah dia bersesuaian dengan apa yang percaya lah ni, harga, dari segi harga ke, dari segi kualiti yang dia bagi kat hampa, apa rasa macam mana, apa rasa better ke dapatkan satu Tech Gear ni untuk hampa punya setup untuk depan ni. Jadi kepada hampa semua yang tertanya kat mana nak beli, aku dah sertakan link dekat bawah ni. Aku dah lo ni pun SS Technology dah join Shopee. So siapa yang nak beli,
apa boleh pergi tour dekat kedai depa dan beli satu. Dulu siapa yang nak beli kena walk in dan ataupun boleh through Facebook je chat, nanti depa akan post pergi dekat hangpa. Tapi kepada hangpa orang Perlis, hangpa yang nak pergi walk in sendiri, hangpa boleh go dekat alamat yang aku dah bagi dekat sini, alamat yang tertera dekat sini. Tour walk in, cakap dekat seller dekat Access Technology tu, "Bang, saya nak beli Tech Gear Sentinel." Jadi apapun, terima kasih tengok video ni. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Kita akan jumpa pun di next video akan datang. Terima kasih Access Technology sebab sponsor untuk video kali ni. Bye. Assalamualaikum.